Pernyataan Perdana Menteri Italia Mario Draghi yang menyebut Ketua G20 Presiden RI Joko Widodo telah mengesampingkan kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT November di Bali mendapatkan tanggapan Kremlin. Penasihat pemerintah Rusia, Yuri Osakov, mengatakan bukan Draghi yang memutuskan kedatangan Putin. Rusia tetap tertarik berpartisipasi dalam KTT, di mana Putin telah diundang untuk hadir secara langsung. Sebelumnya, Draghi mengatakan Putin tidak akan datang langsung ke pertemuan G20 Bali. Mungkin saja ia hadir, tapi melalui partisipasi jarak jauh. Negara-negara G20 menyumbang sekitar 80% dari total output ekonomi dunia, sedangkan G7 menyumbang sekitar 31%. Putin bergabung dengan KTT G20 tahun lalu di Roma bulan Oktober lalu melalui konferensi video. Hal ini karena krisis virus corona. Bahkan perusahaan gas Rusia, Gazprom, dikabarkan akan memangkas pengiriman gas ke Italia menjadi hanya setengah dari 63 juta meter kubik per hari. Kejadian ini menjadikan Italia sebagai korban selanjutnya dari gas Rusia setelah negara-negara lainnya. Hingga ia berkemungkinan mendeklarasikan keadaan siaga pada minggu depan jika pembatasan ini terus dilakukan. Pembatasan tersebut tentu akan memicu Italia mengambil tindakan dalam mengurangi konsumsi gas, termasuk penjataan gas untuk pengguna industri tertentu, meningkatkan produksi di pembangkit listrik tenaga batu bara dan meminta impor gas dari pemasok lain. Selain Italia, Slovakia juga melaporkan menerima kurang dari setengah volume gas dari biasanya melalui pipa gas Nord Stream 1 pada hari Jumat lalu. Sementara itu, Prancis pun sejak 15 Juni silam sudah tidak menerima gas Rusia dari Jerman. Meski begitu, negara tersebut mendapat pasokan dari tempat lain. Jerman menuduh Gazprom berusaha untuk mendorong harga energi dengan mengurangi pasokan secara tajam. Hal ini tentu berbeda dari pernyataan perusahaan energi itu. Pihaknya mengatakan hal ini disebabkan keterlambatan pengembalian peralatannya oleh Siemens Energy Jerman di Kanada. Dengan demikian, menurutnya perbaikan pipa Nord Stream yang harus disalahkan.